Adakah anda semua tahu tentang Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat dan TikTok? Saya yakin dan percaya bahawa anda semua mempunyai salah satu akaun daripada media sosial yang saya sebutkan tadi. Tetapi, adakah anda semua tahu apakah itu maksud media sosial? Siapakah yang bertanggungjawab ke atas komunikasi dan multimedia, kebaikan media sosial serta keburukan media sosial itu sendiri? Jadi, akan menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. So, let's get started. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan secara terus untuk memudahkan para pengguna berinteraksi ataupun berhubung antara satu sama lain walaupun berada di tempat yang berbeza, seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Ia juga boleh memuat naik gambar, video, audio dan juga grafik. Pertama, kita akan dapat berhubung dengan kenalan baru selain daripada rakan-rakan atau saudara mara dengan cepat. Ia mampu menambah ilmu pengetahuan kita dari pelbagai aspek. Guna dapat berkongsi idea, memberi pandangan atau cadangan, mendapat ilmu tentang isu semasa dan banyak lagi. Form yang penting ketika berlakunya konflik di antara Palestin dan Israel baru-baru ini. Duduk Palestin memuat naik tentang perkara ini di social media. Lagi menyebarkan kesedaran kepada orang ramai tentang apa yang berlaku di Palestin. Orang-orang di Palestin menyambung menyebarkan kesedaran di media sosial. Juga orang-orang di media sosial yang telah sedar apa yang berlaku di Palestin menyokong mereka dan menyebarkan juga perkara yang sama menyebabkan tentera Israel tangguhkan lagi serangan mereka terhadap Palestin untuk sebulan. Antara bukti yang boleh dapati ialah pada tahun 2016, kajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dan juga Universiti Utara Malaysia ada menunjukkan lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun yang dikaji di negara kita dikesan menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet sahaja, terutamanya bahan yang berunsur hiburan. Mereka inilah golongan yang didapati lebih mudah mengalami kemurungan dan masalah kesihatan wujudnya buli cyber. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, sebanyak 300 kes pembulian cyber yang direkodkan pada tahun 2012, 212 kes pada tahun 2013, 550 kes pada tahun 2014, 442 kes pada tahun 2015 dan seterusnya 529 kes pada tahun 2016. Ini membuktikan bahawa penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini menyebabkan banyak kes buli cyber berlaku. Terus yang pertama adalah orang lelaki berkelahiran Amerika Syarikat yang diberi nama Ryan Patrick Halligan. Ryan Patrick Halligan telah mati bunuh diri pada usianya 13 tahun akibat tidak tahan menjadi mangsa kepada buli cyber. Kes yang terakhir adalah kes yang datang daripada negara kita sendiri iaitu di Pulau Pinang, Malaysia. Katakan seorang lelaki berusia 20 tahun bernama Teh Wen Chun telah terjun daripada tingkat 17 bangsapuri rumahnya kerana mengalami tekanan akibat pembelajaran dan menjadi mangsa kepada cyberbully. Untuk pengetahuan semua, MCMC atau Suruhanjaya Multimedia dan Telekomunikasi merupakan satu badan organisasi yang bertanggungjawab untuk memantau dan juga menyedia industri teknologi dan multimedia termasuklah media sosial. Ini bermaksud badan organisasi ini memainkan peranannya untuk memperincikan lagi kes-kes yang berlaku akibat penindasan, kejaman dan keganasan yang berlaku di dalam industri tersebut sebelum diperincikan mengikut akta dan undang-undang yang khusus seperti Akta Telekomunikasi dan Multimedia 1998. Yang pertama, undang-undang di negara kita perlu diperketatkan seperti mengambil tindakan yang tegas kaum yang menggunakan media sosial ini sebagai platform untuk menjalankan jenayah atau membuli orang lain. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam membanteras penyalahgunaan media sosial ini. Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak mereka menggunakan media sosial ini. Sebagai seorang warga negara yang profesional, perlu membanteras perkara ini daripada berlanjutan dan menggunakan media sosial dengan lebih berhemah pada masa akan datang.